Kalau duit tinggal negeri pun pergi. Kalau kubur mak belakang rumah tak pergi. Mak kita ni nak beranak ke kita macam nak mati. Ayah pula cari duit membesarkan anak. Anak tak pergi kubur ayah. Ingat, kalau pergi kubur, beri salam. Kita ni ada benda yang Allah benarkan kita berhubung dengan orang mati. Antaranya ialah ucapan salam. Kita dengan orang mati, dia ada barzakhun, ada dinding. Allah benarkan kita boleh lagi berhubungan. Batu kita pergi di kubur, sekurang-kurangnya assalamualaikum. Ingat. Kita sampai di pintu kubur besar tu, beri salam untuk penghuni yang ramai-ramai. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kata lagu tu. Dan kita jalan sampai di kubur ayah kita atau mak kita, kita beri salam yang lain. Faham? Assalamualaikum ya abi. Salam sejahtera atas kamu kiranya wahai bapakku. Ya ummi, wahai ibuku. Lagu tu. Gadap muka mayat. Apabila diberi salam kepada mayat, Allah mengembalikan rohnya untuk menjawab salam. Dan dia mengenali orang yang datang ziarah dan dia rasa suka dengan ziarah tersebut. Jadi kita perbetulkan balik kesilapan kita, yakni ziarah.